kasihan ya, kasihan dengan kalian. Karena seandainya kamu tidak lulus, dampaknya bukan hanya pada kalian ya, dampaknya bukan hanya pada orang tua kalian, tetapi dampaknya itu ke sekolah, bahkan bapak yang menjadi sasarannya, berarti tidak berhasil. Nah, bayangkan, yang malu kan bukan hanya kalian, tapi sekolah juga bang malu. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kamu berhasil dengan nilai yang memuaskan, misalnya kan, yang bangga bukan hanya kamu, yang bangga bukan hanya orang tua kamu, tetapi bapak juga merasa bangga, sekolah juga akan merasa bangga. Itu sebabnya, itu alasannya kenapa bapak itu selalu ngomel, marah setiap hari, belajar. Nah, itu alasannya, ya. Nah, mungkin hanya ini ya yang bapak dapat sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari ibu kepala sekolah sebelum bapak membagikan amplop kelulusan ini. Nah, di sini di amplop ini ada surat keterangan. Di sini ada keterangan lulus dengan tidak lulus. Apabila lulusnya dicoret, berarti kamu tidak lulus. Kalau keterangannya lulusnya tidak lulusnya dicoret, berarti kamu lulus. Dan nanti seandainya kalau udah menerima ini, terus di situ keterangan tidak lulusnya dicoret, berada di ruangan karena nanti ada pembagian SKHU. Artinya nilai sementara untuk kalian melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, itu ya. Jadi jangan dulu meninggalkan ini. Meninggalkan ruangan nanti sebelum ini dibuka. Nah, boleh kamu buka nanti ya. Kamu buka di sini ya. Tapi jangan sampai nangis ya kalau yang kira-kira keterangan tidak lulusnya itu lulusnya dicoret. Sudah bapak jelaskan tadi, ini kegagalan yang tertunda. Artinya keberhasilan yang tertunda ya, keberhasilan yang tertunda. Ibarat buah durian dengan yang apa namanya, kalau bahasa menyatu itu bahasa bapak ya, itu ada poneng terkakoknya kata orang itu, sisa buah durian. Nah itu, tapi nanti jatuh juga ada ya, jatuh juga akhirnya jatuh juga itu ya. Oke, mungkin nanti ada tambahan dari ibu kepala sekolah. Nah, kesan saya mengucapkan terima kasih kepada kelas 6 sudah berbuat sebaiknya dari kelas 1 sampai kelas 6 dan akhir hari ini berpisah kita untuk melanjutkan di SMP. Lalu kebaikan kalian tidak ada yang seperti tahun-tahun dulu. Masalah dengan polisi, POTP, kalian juga ya. Nah, untuk pesan saya nanti bagi kalian yang pernah dapat sertifikat, silakan melanjutkan di SMP Negeri 1 ya. Boleh juga yang lain, coba-coba gak apa, gak masalah kalau mau di SMP 1 ya. Nah, dan kalau mau di SMP 4 silakan juga nanti tanggal 27 sudah pendaftaran. Bagi yang lulus, lihat nanti amplopnya ya. Kalau lulus, bersiap-siaplah nanti melanjutkan di SMP. Silakan mau di SMP 1, silakan mau di SMP 4, mau di transisia juga silakan. Tapi yang bagusnya di negeri ya. Nah, pesan ibu untuk sekolah nanti selanjutnya kalian itu sampai di SMP tidak boleh nakal ya. Karena nanti kata Pak Guru dari SD mana kamu? Dari SD 3 peras, mahal-mahal katanya ya. Terus yang belum lancar baca itu tolong latihan terus di rumah, malu dari SMP tidak lancar baca ya. Lu tidak lancar baca dari SMP, bukan kelas 1 lagi gitu. Karena masih ada kelas 6 ini, saya dengar yang bacanya itu belum lancar. Nanti setelah pembagian ini, amplop ini, silakan dibuka. Kalau tidak lulus
minta fotokopi ini, fotokopi itu. Kalian ini, untuk pesan ibu lagi, untuk kalian ini tidak ada yang tidak sekolah ya. Zaman sekarang tidak ada yang tidak sekolah. Itu dituntut bersekolah. Walaupun kita miskin, tidak punya apa-apa orang tua, kita berjuang. Seperti kami dulu, bukan orang kaya, kami bukan orang miskin juga. Jadi sekolah itu penting. Apalagi di zaman era globalisasi ini, era kita. Kalau tidak sekolah, nanti kedepannya bagaimana? Orang dulu, sekarang dunia itu maju. Jadi semua harus sekolah. Tidak ada yang kerjaan mas, mau pingin uang banyak, tidak ada. Lihat umurnya dah besar, bujang-bujang, nikah, tidak ada. Sekolah dulu saja. Siapa mau jadi polisi, siapa mau jadi tentara, dan sebagainya. Ibu berharap kalian itu semua jadi orang. Tidak ada yang jadi pengangguran, masih muda dah nikah. Akhirnya apa? Buktinya banyak ya. Bercontohlah pada mereka. Nah, nanti di sekolah itu jangan nakal. Ketemu guru, sapa guru. Karena ada kakak-kakak kelas kalian tamu-tamu jiran sipi semua. Nah, guru tidak mau jadi ngadilan kami ini. Lewat-lewat jadi. Itu tidak boleh. Kita bahasa itu tidak diberi. Jadi kita kalau hormat dengan guru, dengan orang tua di rumah juga. Jangan melanggar perintah orang tua. Kerjanya jangan hanya main HP, jangan buka HP yang porno-porno, ya kalian itu. Buka pelajaran, di sini banyak pelajaran. Nah, bagi yang ada HP, kamu punya HP semua kan? Ya. Nah, sekarang maklumlah aplikasi ini macam-macam orang keluarkan. Jadi kalian itu janganlah berbuat yang baik. Oke, mungkin itu pesan dari ibu. Ucapkan terima kasih, selamat berpisa, selamat berjuang, dan selamat melanjutkan sekolah. Silakan Pak Fendi bagikan. Ini saatnya ya, saatnya memakan kembali dan untuk
atas lulus, nama Gernot Vernon Francisco ya. Yo coret baju yo.